Selamat pagi dari Pangandaran, teman-teman. Balik lagi ke Pangandaran setelah kurang lebih setahun. Dan kita bakal naik... Apa, Mai? Naik perahu. Apa, Jit? Perahu. Naik perahu lagi untuk ke Pasir Putih. Gas, coy! Hah? Didorong gula? Ya tenang, naon naiknya tidi? Naon naik? Cuman kayak didorong karena saya gitu. Oh iya. Tuin bah? Itu angkat tungkul? Antar jemput. Oh, wah wih. Atuh angkat tungkul, makai abi mau bisa balik deh. Tapi kayak pernah kau ngalaris lah. Ah sok lah. Lari satu. Amin, teh mudah-mudahan. Iya. Si didorong dulu si perahunya. Depan Mai. Ya. Depan. Siap. Ya memang kena ombak gitu. Cara pulangnya gimana? Kan dijemput lagi. Kan enggak punya WA. Hah? Bilangnya gimana? Iya, nanti minta WA-nya Mai. Enggak. Ya Mai nanyain cara pulang gimana. Mai. Ah. Kita sudah berada di mana, Mai? Laut. Di perahu. Nah ini maaf kak, ganggu waktunya sebentar. Ya. Kalau buat ongkos yang tadi kan kita udah buat pulang pergi, sama tiket masuk, waktunya nggak dibatas ya buat keluarga. Nah ini mah barangkali kan kita mau sekalian jalan-jalan kita pada nama lokasi kita keliling-keliling dulu kak. Adanya di balik gunung ini. Enggak, kesini aja. Nih, kalau semisal kesana mah, kan nggak ada umat ini kayak gini. Rata semua juga kesana. Cuman kita kalau semisal kesana nih, kita lihat lokasi batu mandi, batu kono, pasir putih telur penyu, gua sarang walet, patung alam. Ah. Jadi kalau semisal turunnya mah, ntar tetap di pasir putih. Jadi kita jalan-jalan dulu kesana. Oh, kesini aja. Sampai di Pasir Putih guys, perahu terbalik dan masih sedikit sepi. Kita mau cari dulu tempat buat mendarat. Kita lihat ke bawah. Woho, bang, cipungin tangannya bang. Wih, bagus. Cipungin kamarnya di bawah. Di atas ini. Ini kapal asal dari Norwegia. Wih, gede ya. Dia pencuri ini. Pencuri ikan. Mai, kita di mana, Mai? Pasir Putih. Sampai akhirnya di Pasir Putih, teman-teman. Kita dikasih tiker di sini sama si Abah. Kurangan. Ah, di sini, Pak. Oke, Bah. Thank you, Bah. Kalau masalah pulang bilang aja sama Abah, nggak apa-apa. Siap. Dolphin 08. Tadi Bandung. Bandung. 100-an sebenarnya. Iya. Nah, bon ini mohon jangan sampai hilang ya. Udah tanda lunas ya. Taruh di dompet lagi. Oke. Thank you, Bah. Ya. 100.000 untuk 4 kalau orang. Kalau makanan minuman kelihatan baru dicolong. Kalau diumputin mah enggak? Kayak ini nih makanan minuman banyak. Banyak monyet-monyet, asal jangan kelihatan bawa makanan, dia nggak akan nyamperin, nggak akan ganggu. Nah, kecuali yang ini. Abah, ada monyet. Mana? Itu, tuh. Ada monyet. Itu. Si ibu takut monyet. Mau kemana? Makanya ada makanan ya. Di bawah. Kan dia ada makan.
naik ke atas dia nyuri makanan. Makanya kamu jangan bawa makanan, Mai. Mau. Wih, dapat apa itu? Apa? Kumang. Ada kumang. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but I see it through. Damai. Lagi main air dulu di sana, nanti kita mau naik ke atas untuk explore yang ada di atas. Kita lihat view-nya kayak gimana, teman-teman. Amainya nggak berani ke atas karena ada monyet. Jadi kita turun lagi ya, Mai. Ya? Hah? Ya. Sekarang main apa lagi? Main air aja terus. Kaki kamu sampai begitu. Yes, akhirnya sampai di malam hari, teman-teman, dan kita mau jalan-jalan. Mau naik ATV? Berapa? 120. 120. Nawar si Amai. Yang ini 150. Itu? Itu nggak apa-apa 120. Hah? Nggak apa-apa 120. Mana? Yang biru. Yang biru? Aja, ya. Itu Matic sama? Matic. Yo, cus lah. Yo, atuh. Nah, nawar ya. Siapa yang nawar? Si Amai nawar. Yuk, kita naik ATV. Oh, harus pakai helm ya? Jadi sekarang harus pakai helm. Nih. Nih. Helm Amai mau biru. Amai mau biru. Kita ke Indomaret dulu, boy. Ibu negara mau beli sesuatu. ATV parkir di situ. Anak-anak mana? Hey, beli apa? Buat di hotel. Kayaknya main. Main main. Dolce kopi ya? 1000. Dapat kopi harga 1000. Banyak, sorry. Makasih ya. Ditunggu ya. Ya. Selesai sudah, agak-agak pegel-pegel, kram. Gasnya berat banget. Kita balik lagi ke hotel. Lapar lagi, makan lagi. Ya, selamat pagi teman-teman. Hari kedua di Pangandaran. Kita mau ke pantai lagi buat main-main sama sarapan. HP Abah mana tadi? Oh ini, go. Langsung ke pantai ya. Langsung ke pantai atau ke kamar dulu? Ayo. Langsung. Bobo lah. Mau kemana kita, Mai? Mau. Jalan-jalan. Pak, ya sabar apa? Secret stars in your heart.
beli dulu dong, gimana rasanya? Beli satu. Hah? Beli satu. Dia minta beli satu, main minta beli aja satu. Yeah. AA abis touring Bandung Pangandaran naik Batrik. Mantap, euy. Sama si Iye ya, si Gejul. Awas, awas mobil. Main bola dulu di pantai, teman-teman. Hei, ajakin Amai berolahraga. Es, nampir nutmeg. Cuacanya agak sedikit mendung, beda dengan hari kemarin, cerah teman-teman. Dan Pangandaran sekarang ombaknya lagi nggak gede, terus enak banget, nyaman banget, dan angin nggak terlalu besar juga, cuma agak sedikit mendung. Mungkin di Bandung juga di beberapa daerah udah hujan ya, tapi di Pangandaran ini belum ada hujan teman-teman. Dan capek tadi habis lari-lari.